Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa abnaihi wa sa'iri ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, pada malam yang berbarokah ini, sebenarnya ini adalah jadwal Ustadzuna Al-Fadhil Fuad Baswedan Hafizahullah Ta'ala, tapi karena beliau berhalangan, beliau sakit, Allah yashfih, semoga Allah menyembuhkan beliau, maka kita menggunakan waktu yang kosong ini untuk sedikit membahas atau setidaknya mengevaluasi apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Karena beliau dari awal pembahasan hingga kajian yang terakhir semuanya membahas berkenaan tentang akhlak. Yang disampaikan oleh beliau semuanya berkenaan tentang akhlak. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kenapa pembahasan akhlak ini harus dibahas? Kenapa? Karena masalah akhlak adalah masalah yang sangat penting. Pembahasan akhlak ini pembahasan yang sangat penting. Bagaimana dikatakan penting atau bagaimana tidak dikatakan penting, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada manusia dengan sebuah tujuan. Jadi Rasulullah diutus itu bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya. Apa tujuan Rasul diutus kepada kita? Rasul pernah mengabarkan dalam suatu hadis, innama bu'istu liutammima makarima wa fi riwayah mahasinal akhlaq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanya saja innama itu kalimat hasr, kalimat pembatasan. Kata beliau, hanya saja aku diutus oleh Allah kepada kalian semua tujuannya untuk satu hal. Apa itu? Menyempurnakan akhlak yang baik. Itu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya ikhwani fiddin, ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak itu perkara yang penting di dalam ilmu agama. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Makanya Islam adalah agama akhlak. Islam adalah agama adab yang mengajarkan kepada setiap manusia akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, etika yang baik, adab yang baik. Makanya dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, Islam telah memberikan dan mengatur adabnya kepada kita semua. Islam agama yang sempurna, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu dalam masalah akhlak, Islam mengatur dengan ketat. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang akhlak. Menyebutkan di dalam setiap ayat atau di dalam banyak ayat perintah untuk kita berakhlak, beretika yang baik. Dan timbul permasalahan. Dari sini timbul permasalahan, timbul pertanyaan. Jikalau kita merenungi makna daripada atau isi daripada Kitabullah Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mendapati bahwasanya isi kandungan dari Al-Qur'an itu tiga, sebagaimana
yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan isi daripada Al-Qur'an itu tiga macam. Yang pertama kata para ulama, yakni dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Sepertiga daripada Al-Qur'an itu membahas tentang tauhid, tentang akidah. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang surah Al-Ikhlas. Surah apa Al-Ikhlas? Surah Qulhu. Yang kita kenal dengan apa? Qulhu. Padahal enggak ada surah Qulhu. Surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an sebuah surah yang pendek namanya Qul Huwallahu Ahad. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Surah Al-Ikhlas, yakni surah Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena sepertiga daripada Al-Qur'an berisikan tentang akidah, tentang tauhid. Kemudian macam yang kedua, isi daripada Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an adalah tentang hukum, tentang ahkam, tentang fikih, ya, tentang hukum halal haram, tentang hukum boleh, tentang hukum makruh dan sunnah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian bagian yang ketiga kata para ulama adalah al-qasas, jamak dari qissah, yang kisah-kisah, sirah-sirah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Timbul permasalahan, Pak. Tadi kan isi Al-Quran ada tiga ya, akidah, kemudian hukum, kemudian kisah-kisah. Pertanyaannya, apakah di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan tentang akhlak? Ada atau tidak? Hah? Jawabannya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian berwasiat kepada kalian, mewajibkan atas kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ini masalah apa? Masalah akhlak. Tapi kenapa para ulama hanya menjadikan isi kandungan Al-Quran hanya tiga? Kenapa tidak ada yang keempat, pembagian yang keempat, yakni akhlak? Kenapa? Fadilatul Syekh Ali Ibni Ibni Hasan Al-Halabi Hafizahullahu Ta'ala, tatkala beliau di salah satu muhadarahnya, dan ini disampaikan di Indonesia, di Masjid Istiqlal, tatkala beliau membahas masalah pentingnya akhlak, beliau mengatakan kenapa para ulama tidak menjadikan ini bagian yang keempat daripada Al-Quran, yakni masalah akhlak. Karena beliau mengatakan, karena masalah akhlak masuk di dalam konsep akidah. Ya, karena masalah akhlak itu masuk dalam konsep akidah. Dalam konsep akidah seorang mukmin, artinya seorang hamba tidak Allah perintahkan untuk berakidah dengan yang bagus, dengan yang baik lalu cukup, tidak. Tapi bukan hanya akidah, yakni memperbagus hubungan dia dengan Allah, tapi juga memperbagus hubungan dia dengan manusia. Akhlak, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Makanya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi yang kita sebutkan, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu apakah beliau tidak diutus untuk mengajarkan tauhid? Beliau diutus untuk mengajarkan tauhid, tapi tauhid dengan akhlak adalah satu hal yang sama. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini yang akan kita bahas sekarang, hakikat daripada akhlak yang baik. Hakikat daripada akhlakul karimah. Kalau kita mendengar kalimat akhlakul karimah, akhlak yang baik, apa yang terpikir dalam benak kita? Apa yang terpikir? Berkata yang berkata jujur, terus saling berbagi,
Terus berbuat baik kepada tetangga. Kemudian apa lagi? Kalau kita mendengar kalimat akhlak yang baik, harus berakhlak dengan yang baik. Apa misalnya? Tidak memukul orang lain, tidak mencela orang lain, dan seterusnya. Itu yang kita pikirkan. Padahal pemahaman yang seperti ini sangat-sangat kurang. Dan pembahasan ini yang tadi kita bahas secara ringkas dalam salat Jumat. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Akhlak itu tidak seringkas, tidak semudah yang kita pikirkan ternyata. Karena sebenarnya akhlak itu bukan hanya hubungan kita dengan sesama manusia. Akhlak itu tidak Allah wajibkan di dalam hubungan antar sesama manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk berakhlak yang baik, bukan hanya kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fi din azani Allah wa yakum, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya akhlak bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Perhatikan poin-poin dari hadis ini. Yang pertama adalah bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Poin yang pertama. Poin yang kedua kata beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Yang ketiga, apa kata Nabi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tiga poin yang disabdakan oleh Nabi dalam satu hadis. Yang pertama bertakwa, yang kedua untuk melakukan ketaatan setelah melakukan keburukan, yang ketiga untuk berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Pertanyaan sekarang, takwa dan beramal saleh, ini haknya siapa? Haknya Allah. Ya, bertakwa dan kita beramal saleh ini haknya siapa? Hak manusia atau hak Allah? Hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Hak siapa ini? Hak manusia. Rasul mengisyaratkan dalam hadis ini bahwasanya akhlak itu ada yang kepada Allah dan ada yang kepada manusia. Oleh karena itu para ulama di dalam kitab-kitab akhlak mereka, tatkala mereka membahas akhlak seperti Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, tatkala beliau membahas tentang majalatu husnil khuluq, yakni apa saja yang masuk dalam kategori akhlak yang baik, maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, inna katsiran minan nasi yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Dan ini yang terjadi pada diri kita. Beliau mengatakan kebanyakan dari manusia menyangka dan mengira bahwasanya akhlak yang baik itu diwajibkan hanya di dalam hubungan antar sesama manusia. Ya, ini yang kita pahami. Akhlak yang baik itu kepada siapa? Kepada sesama manusia. Itu saja yang kita pahami, itu yang baru kita tahu. Tapi apa kata beliau? Walakin hadzal fahmu qasirun. Atau walakinna hadzal fahma qasirun. Akan tetapi pemahaman ini sangat-sangat pendek atau sangat-sangat kurang. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus tahu sekarang bahwasanya akhlak yang baik itu bukan hanya kewajiban kita kepada sesama hamba Allah, kepada sesama manusia. Tapi kepada siapa? Maka beliau mengatakan, ya. Maka beliau mengatakan, famawdu'u husnil khuluqi idzan muamalatul khaliqi jalla wa ala
wa mu'amalatul khalqi aidan. Beliau mengatakan, kalau begitu pembahasan akhlak yang baik itu, pembahasan akhlak yang baik, ini akhlakul karimah, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan kepada manusia. Ini yang kurang dari kita, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Karena kita hanya memahami bahwasanya akhlak yang baik itu diwajibkan hanya kepada sesama manusia, sehingga kita memperbagus hubungan kita dengan manusia, tapi hubungan kita dengan Allah sangat jelek. Betul ya? Betul. Yang kita perhatikan adalah bagaimana kita baik dengan tetangga, bagaimana kita baik dengan sesama muslim, tapi kita tidak pernah memperbagus akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu hadis beliau menyebutkan bahwasanya hak Allah itu lebih utama untuk kita lakukan, lebih utama untuk kita tunaikan dibandingkan hak semua manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa haqqullah ahaqqu an yuqda. Maka haknya Allah lebih wajib, lebih berhak untuk kita tunaikan. Manusia berhak mendapatkan kebaikan dari kita, tapi Allah itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari diri kita. Oleh karena itu, ikhwan fi din azan Allah wa iyakum, dari sini kita tahu bahwasanya akhlak yang baik itu terbagi menjadi dua. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya akhlak yang baik itu terbagi menjadi dua. Awalan yang pertama, macam yang pertama adalah husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi, yakni akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya kita memperbagus akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada cara-caranya sendiri. Ya. Timbul permasalahan tatkala kita mendengar kita harus memperbagus akhlak kita kepada Allah. Permasalahan adalah bagaimana makna atau bagaimana cara kita memperbagus akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbagus akhlak kita kepada Allah tidak sama dengan halnya kita memperbagus akhlak kita kepada sama manusia. Maka beliau di sini menjelaskan tentang apa makna daripada akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajma'u thalathata umurin. Akhlakul karimah atau akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup tiga perkara. Mencakup tiga perkara yang nanti kita harus jadikan tiga perkara ini timbangan bagi diri kita, akankah diri kita sudah menjadi orang yang baik akhlaknya kepada Allah atau ternyata kita masih buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang pertama, yakni makna berakhlak yang baik kepada Allah, maknanya yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi bitasdiq. Yakni percaya terhadap semua kabar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad lalu itu tercantum di dalam Al-Qur'an, ada wahyu, yakni khabar yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad tidak tercantum di dalam Al-Qur'an tapi tercantum di dalam hadis yang disampaikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya kedudukannya adalah sama. Baik itu kabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun kabar yang Allah sebutkan melalui lisan Rasulnya dalam hadis, maka bagaimanapun wajib kita percaya. Wajib, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Apapun kabarnya, baik itu kabar yang telah berlalu, kabar cerita tentang masa lalu, yakni kehidupan orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, kemudian umatnya Nabi Lut dan sebagainya. Apa yang Allah kisahkan tentang mereka, kita wajib percaya. Atau kisah yang sedang terjadi,
yang mana dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ada kisah atau kejadian yang dikabarkan oleh Rasulullah dan terjadinya sekarang? Ada atau tidak? Banyak. Ya, banyak. Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kejadian yang akan terjadi di masa, dan itu terjadi di masa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru 'afih. Dalam riwayat lain, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamrati. Akan datang pada umat ini, pada manusia, sebuah zaman atau suatu zaman yang mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api yang panas. Itu terjadi atau tidak? Terjadi. Bagaimana kita lihat di masa ini? Kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran. Tauhid dijauhi, tapi syirik digandrungi. Ya, yang sunnah dibenci, tapi yang bid'ah dijadikan acara rutin bagi mereka. Ikhwani fi din azani Allahu yakum, ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini wajib kita percaya apapun kabarnya. Bahkan seandainya itu kabar suatu masa yang akan datang, tentang kejadian yang akan datang, maka kita wajib untuk percaya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kita wajib mempercayai kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu masuk kepada akal kita ataupun tidak masuk pada akal kita. Ya, karena ada kabar-kabar yang mungkin tidak masuk akal, tapi bagaimanapun kita wajib mempercayainya. Kenapa kita wajib percaya? Ikhwani fiddin azani Allahu yakum, yang mengabarkan itu Allah, dan tidak ada zat yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul sadaqallah, katakan wahai Muhammad, sadaqallah, Allah itu maha jujur. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, waman ahsanu minallahi qila waman ahsanu minallahi haditha. Dan siapakah atau adakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Jelas tidak ada. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, apapun yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita percaya, entah itu masuk akal atau tidak masuk akal. Ya, begitu pula yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diucapkan dengan hawa nafsunya, tapi Rasul mengabarkan kabar itu sesuai dengan wahyu. Makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang atau seorang sahabat, yang mana seorang sahabat ini adalah orang yang rajin menulis apa? Menulis hadis. Sampai tiba-tiba datang seorang Yahudi kepada seorang sahabat ini. Lalu orang Yahudi mengatakan, kamu mencatat semua perkataan nabimu? Ya, bukankah nabimu bisa jadi berbicara atau berkata-kata dalam keadaan dia sedih? Bisa jadi nabimu itu berbicara dalam keadaan dia marah? Bisa jadi dalam keadaan dia apa? Terlalu gembira? Yang mana kita tahu semua ikhwani fiddin azani Allahu yakum, perkataan manusia itu kalau sudah lagi marah, kalau lagi sedih, biasanya tidak terkontrol. Artinya kalau dipikir dengan akal memang seperti itu. Apakah layak kita mencatat semua perkataan manusia? Hah? Tidak layak. Untuk apa kita mencatat semua perkataan manusia? Tapi ingat ikhwan fillah azza wa jalla, jikalau ini dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka satu hal yang biasa menjadi istimewa. Coba begini. Misalnya ada seorang bercerita, si Muhammad dia nangis lo ditinggal anaknya. Kita yang mendengar bagaimana? Biasa atau luar biasa? Biasa, namanya tinggal anak pasti nangis. Enggak usah diceritain juga kita tahu bahwasanya dia pasti nangis. Tapi tatkala kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal anaknya yang bernama Ibrahim, beliau menangis, apa yang terpikir dalam hati kita? Kita akan mengambil banyak pelajaran dari kisah beliau.
Jadi suatu kisah yang asalnya tidak berguna, tidak berarti apa-apa, tapi kalau dinisbatkan kepada Rasul, maka menjadi luar biasa. Sehingga para sahabat ini, ikhwan fillah azanallahu yakum, pada awalnya sahabat ini kemakan juga dengan omongan orang Yahudi ini. Dia berpikir, oh iya ya, logis juga pemikirannya orang Yahudi ini. Sampai akhirnya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, Rasulullah, saya dikatakan oleh orang Yahudi begini, begini, dan begini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, uktub, tulis semua yang aku sabdakan. Tulis semuanya. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innahu la yakhruju min fihi illal haqq. Karena tidak ada yang keluar dari mulutnya. Mulutnya siapa? Mulut beliau sendiri. Tidak ada yang keluar dari lisan beliau kecuali itu kebenaran. Maka ikhwani fiddin azani Allah yakum, tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam surah An-Najm, apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbicara sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum ajmain, kita ambil contoh misalnya kabar yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annasyamsa tadanu minal khalaiq yaumal qiyamati biqadri milin. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Sesungguhnya matahari, matahari yang di atas kita, ya, akan didekatkan di atas kepala manusia, akan direndahkan, akan diturunkan di atas kepala manusia pada hari kiamat dengan jarak satu mil. Dengan jarak satu mil. Para sahabat ragu di sini. Kita tidak tahu apa makna satu mil ini. Apakah satu mil bermakna jarak tempuh satu mil? Berapa kilo? Satu setengah, sekitar satu setengah kilometer, itu satu mil. Atau kata mereka, atau makna mil di sini adalah mil bermakna kayu untuk celak. Kayu untuk celak sepanjang apa? Ada ibu-ibu yang celaknya satu meter? Enggak ada. Paling panjang, ini paling panjang. Makanya para ulama mengatakan paling tidak hanya satu jengkal. Perhatikan kabar ini, ikhwani fiddin azani Allahu yakum. Baik atau meskipun artinya itu satu setengah kilometer, yakni mil bermakna jarak tempuh, maka jarak yang seperti ini sangat-sangat dekat dengan kepala manusia. Apalagi kalau arti mil, yakni kayu untuk bercelak. Ya, pertanyaan sekarang, Rasul mengabarkan kelak pada hari kiamat matahari akan didekatkan di atas kepala kita dengan jarak satu mil. Pertanyaannya, masuk akal? Masuk akal? Perhatikan ya, kalau matahari didekatkannya, kita akan mengatakan Allah Maha Mampu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu. Pertanyaan yang kedua, apakah kita mampu kira-kira? Nah, kalau Allah mampu, enggak Allah menurunkannya? Mampu, Allah menciptakannya saja mampu, apalagi hanya menurunkan. Pertanyaannya, kitanya ini loh, mampu atau tidak? Lah sekarang matahari jaraknya sangat jauh dari kita, kita bisa gosong, ikhwan fillah. Ikan bisa jadi ikan asin. Baju yang basah bisa menjadi kering dengan jarak yang sangat jauh. Tapi kelak didekatkan, masuk akal atau tidak? Dengan badan kita yang sekarang, mampu atau tidak? Tidak mampu. Tapi ini kabar, siapa yang mengabarkan? Rasul. Rasul kalau mengabarkan berita sesuai wahyu dari Allah, kewajiban kita apa? At-tasdiq. Wes gak usah mikir mampu atau tidak mampu, yang penting kita harus percaya. Gak perlu kita memikirkan, masuk akal atau tidak ya? Gimana ya? Gimana? Gak perlu. Yang penting, yang pertama kali Allah wajibkan adalah apa? At-tasdiq, percaya. Karena ikabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Belum lagi
Ya, belum lagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahwasanya kelak pada hari kiamat manusia itu akan berdiri. Ya, berdiri, yaitu di bawah teriknya matahari mereka akan berdiri pada hari kiamat berapa lama? 50 ribu tahun. Ngadek 50 ribu tahun. Gak ada yang bisa duduk, gak bisa nyewa kursi, gak ada persewaan kursi. Ini kabar dari Nabi, masuk akal pak. Siapa di antara kita, bahkan beliau mengatakan di sini, ya, beliau mengatakan, fahal yumkinu ayyaqifa ahadun minan nasi 50 alf sa'atin. Enggak usah 50 ribu tahun. Beliau mengatakan, apakah mungkin ada salah seorang di antara manusia mampu berdiri 50 ribu jam? Mampu berdiri 50 ribu jam? Berdiri 1 jam aja belum tentu kita mampu. Ya. Lalu beliau mengatakan, bal hal yumkinu ayyaqifa ahadun minan nasi 50 alf daqiqatin? Ataukah mampu seseorang dari manusia berdiri selama 50 ribu menit atau detik? Ya, mampu atau tidak ikhwan fillah jazakumullah? Enggak mampu. Maka ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini kabar kalau kita pikirkan dengan akal kita yang sekarang tidak akan masuk ke dalam akal kita. Tapi yang pasti ini kabar dari Allah melalui lisan Rasulnya. Kewajiban kita hanya satu. Yang pertama kali Allah wajibkan adalah percaya. Percaya. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Maka bukan termasuk orang yang baik akhlaknya jikalau dia mendengar berita dari Allah lalu dia tidak mau mempercayainya. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam kategori berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Talaqqi ahkamillah bitatbiq. Yakni mengamalkan semua yang menjadi hukumnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah ataupun larangan. Selama ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita taati. Dengan apa kita mentaatinya? Melakukan apa yang sudah menjadi perintah, menjauhi apa yang sudah menjadi larangan. Ini mentaati. Ini makna mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukumnya. Maka ikhwani fiddin azani Allah yakum, dari sini kita tahu bahwasanya orang yang akhlaknya baik bukan orang yang suka berbagi tapi enggak pernah salat. Ada orang suka berbagi tapi enggak pernah salat? Ada. Ya. Bukan termasuk orang yang baik akhlaknya kalau dia berkata jujur tapi enggak pernah puasa. Bukan orang yang baik akhlaknya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, meskipun dia kepada tetangga ramah, dia senantiasa bersedekah, amalan sunnah dijaga, tapi yang wajib-wajib tidak pernah ditunaikan. Maka ma'asyaral muslimina rahimani wa rahimakumullah, termasuk akhlak yang baik adalah melakukan semua hukum Allah, yakni mengamalkan semua hukum Allah dengan melakukan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang sudah menjadi larangannya. Maka ini timbul permasalahan ini. Apakah disebut orang yang akhlaknya baik kalau dia omongannya jujur, baik kepada tetangga, tapi masih merokok? Apakah baik akhlaknya? Merokok terlarang. Iya kan? Merokok itu terlarang. Merokok itu dilarang oleh agama karena membahayakan dan semua manusia sepakat atas bahaya rokok. Bahkan pemilik rokok pun belum tentu dia merokok. Yang punya pabrik rokok pun belum tentu dia merokok. Maka ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, intinya
Yang termasuk dalam akhlak yang baik adalah kita mempraktekkan semua apa yang menjadi hukumnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita ini berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang terakhir yang masuk dalam kategori akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talaqqi aqdarillahi bis-sabri war-ridha. Bis-sabri war-ridha. Yakni kita bersabar dan ridha, yakni rela, ikhlas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azani Allah wa yakum, semua kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki takdirnya masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan memiliki takdir. Maka apa yang terjadi atas diri kita, baik itu kebaikan ataupun suatu hal yang tidak kita sukai, maka itu semua datangnya dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya orang yang beriman yang mau memperbagus akhlaknya kepada Allah, urusannya senantiasa baik. Bagaimana senantiasa baik? Kata Rasul, tatkala dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Tatkala mendapatkan keburukan, yakni mendapatkan suatu yang tidak dia sukai, maka dia bersabar. In asabathu sarra syakara fa kana dzalika khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka kesenangan akan menjadi baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana dzalika khairan lah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia akan bersabar dan itu pun baik bagi dirinya. Jadi ikhwani fi din azza Allahu yakum, nikmat dan musibah akan menjadi baik apabila kita menerima nikmat dengan syukur dan menerima musibah dengan sabar. Sebaliknya, nikmat akan menjadi buruk dan musibah akan menjadi buruk tatkala kita menerima nikmat tanpa adanya syukur dan tatkala kita menerima musibah tanpa adanya sabar. Yang membuat itu semua baik adalah syukur dan sabar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar dengan apa yang Allah tetapkan bagi kita. Kalau daun jatuh itu sudah ada catatannya, bagaimana dengan rezeki kita? Kalau semut yang ada di tanah, kemudian hewan melata yang ada di dalam tanah, Allah sudah tanggung rizkinya, apalagi kita hamba Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Allah ungkapkan dengan apa? 'Ala Allah. 'Ala bermakna, 'ala itu kalau kita belajar bahasa Arab, 'ala bermakna wujub. Tidak ada, yakni tidak ada hewan melata di bumi kecuali atas Allah, yakni wajib atas Allah untuk memberikan rizki kepada mereka. Allah akan memberikan rizki kepada mereka. Kalau hewan kecil saja punya rizki, punya catatan, punya ketetapan, apalagi kita ikhwani fillah azani Allah ya kum. Maka sabar dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Islam khususnya melarang kaum muslimin untuk melakukan perkara-perkara yang menampakkan ketidakridhaan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam ada larangan dari perkara yang disebut an-niyahah, yakni meratapi mayat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami. Ini tanda dosa besar. Siapa itu? Orang yang memukul-mukul pipinya. Ya. Orang yang memukul-mukul pipinya. Kenapa dia memukul-mukul pipi? Karena meratapi orang yang meninggal. Wa syaqqal juyub, menyobek kantong atau menyobek kerahnya, menyobek bajunya.
Kenapa dia menyobek-nyobek bajunya? Karena menampakkan ketidakridhaan dengan apa yang Allah tetapkan berupa wafatnya kerabatnya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ikhwani fiddin azani Allah yakum. Makanya Nabi SAW apakah tidak pernah ditinggal oleh orang-orang yang tercinta? Pernah. Beliau ditinggal mati oleh Khadijah, istri pertama beliau, wanita yang paling dicintai oleh beliau, yang kata beliau, tatkala manusia semua lari dari beliau, Khadijah yang tetap setia menemani. Tatkala semua manusia kufur mengingkari Rasulullah, ada Khadijah yang beriman, satu-satunya wanita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengambil Khadijah dari beliau. Apakah beliau tidak sedih? Sedih. Bahkan beliau dikaruniai seorang anak laki-laki namanya Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala ambil jadi Ibrahim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Ibrahim masih kecil. Apakah Nabi tidak menangis? Menangis. Rasul menangis. Lalu beliau mengatakan, lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi musibah. Beliau mengatakan, al-ainu tadma', mata boleh saja menangis, wal qalbu yahzan, hati boleh saja bersedih. Wala naqulu illa bima yarda rabbuna, tapi lisan jangan sampai berucap kecuali dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azani Allah yakum, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, ini fitrah manusia. Tatkala kehilangan apa yang dia cintai, tapi lisan dan anggota badan jangan sampai berbuat dengan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua. Pembagian dari akhlakul karimah. Pembagian pertama tadi ada akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua adalah akhlakul karimah kepada sesama manusia. Beliau mengatakan tsanian, perkara yang kedua adalah husnul khuluqi fi muamalatil khalqi, yakni berakhlak yang baik kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Lalu beliau mengatakan di sini, amma husnul khuluqi ma'a al-makhluq fa'arrafahu ba'dhum bi annahu kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Beliau menyebutkan, yakni adapun akhlak yang baik kepada sesama makhluk, yakni kepada sesama manusia, maka sebagian para ulama mengartikan dengan tiga perkara. Ya, mengartikan akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk atau kepada sesama manusia itu dengan tiga perkara. Yang pertama adalah kaful adza, yakni menahan keburukan dari orang lain, kemudian badlun nada, yakni mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah talaqatul waji, yakni berwajah dengan wajah yang ceria. Sebelum kita lanjutkan dan kita bahas masalah ini, kita adzan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan sebentar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din azani Allah wa yakum, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua. Yani akhlak yang baik yang nomor dua, yani akhlakul karimah terhadap sesama makhluk, yani kepada sesama manusia. Ikhwani fi din azani Allah wa yakum, di dalam masalah ini beliau menukil perkataan yang diriwayatkan atau diambil pernah atau dinisbatkan perkataan ini dari al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka beliau mengartikan makna akhlakul karimah kepada sesama makhluk yakni tiga perkara. Yang pertama adalah kaful adza. Yang pertama kaful adza, yakni kaful adza yakni menahan keburukan diri kita dan menahan keburukan orang lain dari saudara kita. Itu kaful adza. Yani kita menahan anggota tubuh kita untuk tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Maka ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat Islam, tadi kita sebutkan Islam adalah agama akhlak. Maka jangan mengatur Islam, bukan mengatur kaum muslimin. Ingat, pahami kalimatnya. Jangan mengajari atau mengatur Islam tentang akhlak. Karena Islam sudah sempurna
Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita akhlak yang akan terus berlaku kapanpun kita tinggal, dimanapun kita hidup. Akan terus berlaku, ikhwan fillah azanallahu yakum. Enggak ada yang kadaluarsa dari aturan agama Islam. Tetapi dalam masalah akhlak, Islam yang paling sempurna. Maka Islam melarang umatnya untuk menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis beliau menyebutkan tentang siapakah orang muslim yang sejati. Siapa orang muslim yang sesungguhnya? Apakah tatkala sekedar dia yakni salat, rajin puasa begini begitu? Tidak. Rasul menyebutkan tentang siapa muslim yang sejati. Beliau sebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang muslim yang menahan anggota badannya, khususnya lisan dan tangannya, untuk menyakiti orang lain. Dia tahan tangan dan lisannya sehingga tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Itu baru orang muslim. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajmain, orang muslim itu bukan orang yang buruk akhlaknya. Sejatinya Islam tidak pernah mengajarkan akhlak yang buruk. Islam itu agama yang sempurna, agama akhlak. Oleh karenanya Islam melarang dari semua bentuk gangguan. Jangan memukul ikhwan fillah yang sudah jelas bahwasanya ini menyakiti. Jangan celaan yang mana jelas celaan ini menyakiti orang lain. Coba kita lihat suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwasanya Islam begitu menjaga perasaan orang lain. Begitu melarang pengikutnya atau penganutnya untuk menyakiti orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Idza kuntum thalathan." Kalau kalian sedang bertiga, apa kata Nabi? "Fala yatanajasnani duna thalithin." Maka jangan sampai dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Coba. Ini biasa atau tidak biasa bagi kita? Oh, biasa. Biasa kita lakukan. Lagi bertiga, yang dua berbisik-bisik, yang tiga tidak diajak bicara. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apabila kita bertiga untuk dua orangnya berbisik-bisik. Apa alasannya? Min ajli anna dzalika yuhzinu. Alasannya karena bisik-bisiknya orang berdua tadi ini bisa membuat orang yang ketiga sedih. Para ulama mengatakan, baik pembicaraan dalam bisik-bisik tadi itu tentang orang lain, apalagi tentang orang yang ketiga. Jadi seandainya, misal ada A, B, dan C sedang berkumpul. Maka tidak boleh si A dan B berbisik-bisik tanpa mengajak yang C. Meskipun mereka berdua sedang membicarakan si D, bukan membicarakan yang C. Apapun yang dibicarakan, tapi jangan berbisik-bisik tanpa mengajak orang lain. Tanpa mengajak orang yang ketiga, meninggalkan mereka. Kenapa? Ini akan membuat mereka sedih. Kalau hal yang sepele, yang kita anggap sepele ya. Ini hal sepele yang kita anggap, tapi terlarang tetap. Kalau hal yang kita anggap sepele, ini dilarang oleh Islam karena bisa membuat tersinggung orang lain, apalagi yang lebih besar dibandingkan ini. Makanya yang Allah larang untuk dikatakan oleh seorang anak kepada orang tuanya, apa? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita dilarang untuk mengatakan apa? Uf. Kalimat ah. Nak, beli makan di warung depan. Ah. Ah saja itu dilarang oleh Islam. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in,
Islam melarang penganutnya untuk menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Maka jelas, kalau saja mengatakan ah itu dilarang, apalagi membentak. Kalau saja menyinggung orang lain dengan berbisik-bisik itu dilarang, apalagi dengan menghibah, apalagi dengan menamimah, mengadu domba, apalagi dengan mencela, apalagi dengan mengumpat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka ta'an, suka mencela, suka melaknat. Itu orang yang beriman, bukan yang suka melaknat, bukan orang yang suka mencela orang lain. Ikhwani fiddin azani Allah yakum, itu yang pertama. Jadi Islam melarang dari semua bentuk gangguan. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang kedua, makna yang kedua dari berakhlak yang baik kepada sesama manusia, yakni badlun nada, mencurahkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada saudara kita sesama muslim, memberikan kepada saudara kita, ya, meskipun itu tidak sesama muslim. Jadi kepada orang kafir sekalipun, maka kita wajib berbuat baik kepada mereka. Makanya apakah Allah memerintahkan kita untuk berbuat buruk kepada orang kafir? Tidak. Ya? Tidak. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka yang membunuh tidak akan mencium baunya surga. Menyakiti orang kafir saja dilarang, apalagi orang muslim. Kita ini diperintahkan untuk berbuat baik hatta kepada orang kafir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun berbuat baik kepada orang-orang Yahudi. Itu pun berbuat baik kepada orang-orang musyrikin. Tapi ingat, dalam hal dunia, tidak dalam hal beragama. Orang kafir yang Allah dan Rasulnya perintahkan bunuh hanya satu saja, kafir harbi, kafir yang memang menyerang negeri kaum muslimin. Itu saja, yang lain tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita ambil hartanya, ya, tidak boleh apalagi kita bunuh. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Islam memerintahkan kita untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, semampu kita. Memberikan kebaikan kepada orang lain semampu kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita tatkala beliau memerintahkan kepada para wanita. Jadi para wanita kaum muslimat, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian membuat masakan, maka perbanyaklah kuahnya. Apa tujuannya? Agar bisa membagi-bagikannya kepada tetangga. Hal yang sepele, ikhwan fillah nazani Allah. Ya, membuat makanan banyakkan kuahnya, bagi kepada tetangga. Makanya di dalam Islam, idkhalus surur, yakni memberikan kesenangan kepada orang lain, itu mendapatkan pahala, berpahala ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan, yakni membantu orang lain itu menjadi sedekah. Ya, bernilai pahala sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'inur rajulu, ya, wa yu'inu ar-rajulu akhahu fayahmilu 'ala dabatihi shadaqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yani tatkala seorang membantu kebutuhan saudaranya, membawakan bawaan saudaranya lalu menaruhkannya di kendaraannya, ini bernilai sedekah. Gitu tok lho Pak, bernilai sedekah. Maka setiap kebaikan untuk saudara kita itu diperintahkan dan itu berpahala ikhwan fiddin azza Allah wa iyyakum. Maka jangan pernah merasa kita akan menghabiskan waktu, kita akan menghabiskan harta, kita akan buang-buang harta, kita akan buang-buang waktu kalau kita berbuat baik kepada sama muslim. Tidak. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
Yang masuk dalam kategori berakhlak yang baik kepada sesama manusia adalah talaqatul wajhi, berwajah ceria, ya, senantiasa tersenyum tatkala bertemu atau berpapasan muka dengan sesama muslim. Ya, berwajah berwajah yang senyum, kemudian berwajah ceria. Ikhwani fiddin azina Allah wa iyyakum. Kalau kita membahas masalah senyum, ya, masalah wajah yang ceria, ini masalah yang ringan, masalah yang sepele, ya. Makanya para ulama menjadikan senyum itu, senyum, tersenyum, disebutkan oleh para ulama bahwasanya tersenyum anna talaqatal wajhi ahwanu husnil khuluq. Tersenyum itu adalah akhlak, berakhlak yang paling mudah, akhlakul karimah yang paling mudah, Pak. Tersenyum, iya kan, berwajah ceria, ini mudah, sangat mudah. Makanya seorang sahabat bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala ditanya tentang apa itu kebaikan, maka beliau mengatakan wajhu talqin walisanun layyin, wajah yang berseri-seri, wajah yang mudah tersenyum, dan lisan yang lembut. Bahkan para ulama menyebutkan, membuat syair bahwasanya bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun walisanun layyinun, wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu perkara yang mudah, akhlakul karimah itu perkara yang mudah, cukup dengan wajah yang ceria dan lisan yang lembut, itu akhlak yang baik. Namun ikhwan fillah azanillahu yakum, tatkala dikatakan bahwasanya senyum itu adalah akhlakul karimah yang paling mudah, bukan berarti pahalanya remeh. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah, senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyum ini, dengan senyum kita mendapatkan pahala sedekah, ikhwani fillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sepelekan perkara kebaikan sedikit pun, meskipun dengan cara engkau menemui saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri, wajahmu tersenyum. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling banyak tersenyum. Coba kita ambil suatu hadis, ya, yang disampaikan, ini asar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Jarir ibn Abdullah, afan. Yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah mengatakan, "Fama ra'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau akan tersenyum kepadaku. Ya, tidaklah Rasul melihat kepada Jarir bin Abdullah kecuali beliau akan tersenyum. Bahkan yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, ikhwan fillah, dalam asar lain, dalam hadis lain disebutkan, "Fama ra'aitu ahadan aktsara tabassuman minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Para sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat salah seorang atau seorang manusia yang lebih banyak tersenyum dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tersenyum itu mudah, tapi tidak sia-sia, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Seorang hamba tidak dikatakan dia bagus baik akhlaknya sebelum dia berakhlak kepada Allah dan sebelum dia berakhlak kepada manusia. Maka berakhlaklah kepada Allah terlebih dahulu, kemudian berakhlaklah yang baik kepada sesama manusia, agar kita menjadi orang atau mencapai derajat husnul khuluq, yakni orang yang baik akhlaknya. Dan satu hal yang harus kita tahu, ikhwan fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya
tentang perkara apa, amalan apa yang paling bisa membuat seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah. Beliau menyebutkan dua perkara. Apa kata beliau? Dua perkara yang paling bisa membuat seorang masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah taqwallah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka orang yang akhlaknya baik, Rasul jamin untuk masuk ke dalam surga. Bahkan tidak cukup masuk ke dalam surga. Masuk surga enak, Pak? Enak. Sudah itu jadi impian kita. Tapi ingat, orang yang bagus akhlaknya, baik akhlaknya, bukan hanya masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Dan aku menjamin, kata beliau, sebuah rumah di surga yang tertinggi. Rumah di surga yang tertinggi. Rumah di surga, surganya yang tinggi. Kurang apa? Bagi siapa rumah ini ternyata? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang baik dan bagus akhlaknya. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang baik akhlaknya, ikhwani fiddin, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya, ya. Kemudian kita diberi karunia oleh Allah berupa rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga bermanfaat, dan yang terpenting semoga bisa diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.